Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah pada pagi ini untuk bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, berbahagialah anda semuanya telah dipilih oleh Allah untuk memasuki wilayah perlindungan Allah yang sangat khusus, seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an salla subha fi jama'atin, barang siapa melakukan salat subuh an salla al-fajr, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, kana fi dhimmatillahi, maka orang tersebut di bawah jaminan Allah. Jaminan apakah itu? Dikatakan oleh para ulama, semoga panjang umur semuanya, amin, dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada orang meninggal hari itu dan dia telah memulai dengan salat subuh, maka dia akan menjadi ahli husnul khatimah. Maka jaga salat subuh dengan berjamaah dan juga salat-salat yang lainnya. Dan harus kita sadari kalau itu karunia Allah. Allah yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke sini. Allah yang memberikan kepada kita kemauan kalau kita mau pergi ke tempat ini. Sebab banyak orang bukan karena mereka sibuk, bahkan segala urusannya diurusi oleh orang lain karena Allah telah beri kecukupan kepadanya. Akan tapi belum tentu dia bisa mendatangi tempat mulia seperti ini, melakukan sholat subuh berjamaah. Baik, pada kesempatan singkat ini mari kita bersama-sama belajar. Bersama-sama itu artinya bukan anda saja yang belajar, saya pun perlu belajar. Saya punya telinga yang perlu mendengar, dan kalimat itu terucap oleh mulut saya, bukan oleh telinga saya. Maka telinga ini pun harus mendengar omongan kami sendiri. Kita sekarang mau sering banyak berbenah, belajar untuk mengurusi, membersihkan hati. Sebab dikatakan bahwasanya Imam Ghazali menyebutkan hati itulah yang terpenting dalam hidup kita. Kalau hati kita kotor, semua perilaku kita akan kotor. Kalau hati kita hati pendendam, hati pembenci, hati pendengki, lihat apa yang terjadi setelah itu. Bayangkan kalau orang punya hati dendam kepada seseorang, pengennya membalasnya. Kalau hati seseorang ada dengki, tidak senang jika ada orang bergembira, tidak senang kalau ada orang beruntung. Maunya apa? Melihat orang lain hancur. Itulah hati busuk. Makanya terjadi kerusakan di muka bumi karena orang yang hatinya tidak benar. Kerusakan di muka bumi ini, permusuhan, kehancuran yang terjadi di muka bumi ini karena bumi ini dikuasai atau dipegang oleh orang-orang yang hatinya rusak. Kalau sudah hatinya rusak akan buat kerusakan, karena dari hati inilah akan memancar ke seluruh anggota tubuh. Hati pembenci, lihat ke mata pun, lihat matanya pun mata yang mudah merendahkan. Kalau sudah hati pembenci, lihat matanya pun bukan mata yang sejuk. Nah, kemudian sebab kebencian, sebab dengki itu juga karena ini telinga dan mata ini. Kita melihat orang lain yang diberi oleh Allah kelebihan ini. Kita mendengar gunjingan, mendengar tentang cerita orang lain, ya.
direkam oleh hati kita, direkam oleh pikiran kita, lalu ngerasap-ngerasap di dalam hati, sehingga menjadilah seorang itu pembenci. Apalagi zaman sekarang ini, sebab-sebab kebencian itu Masya Allah luar biasa. Mudahnya media informasi. Lebih enak saya itu puasa gak usah punya WA, sama ngempet gak usah ngeliat internet, sama YouTube. Biarpun memang Masya Allah, sesaat memang iya kita ngeliat YouTube yang baik para ustaz-ustaz, cuman kadang kita lebih banyak mendapatkan informasi dari YouTube yang tidak baik. Makanya ngaji yang sesungguhnya itu ya talaki menghadap kepada seorang guru. Biarpun ya daripada tidak, akhirnya seseorang nonton di YouTube, televisi dan sebagainya, akan tapi kita lihat televisi lebih banyak merusaknya. Belum lagi sekarang bukan televisi, kalau televisi itu adalah jauh, dia tidak bisa kita bawa kemana-mana. Tapi yang sekarang nempel pada kita, HP, ada WA, ada YouTube. WA itu kadang informasi-informasi yang merusak hati kita, mengajak permusuhan. Belum lagi kadang persaingan di dunia ini selalu dibuat. Kalau dari dulu persaingan dunia itu selalu ada, sekarang persaingan pangkat. Sebentar lagi ini ada pilkada ya, lihat berapa banyak racun yang dihembuskan melalui itu semuanya, antara kelompok dengan kelompok, di WA, di media, saling ngolok-olok. Bahkan bukan saja calonnya, ini sama kelompok dengan kelompok, kakak adik jadi musuhan. Dan kemudian saling mencari kesalahan orang lain, lihat, ini semua rusak hati. Baik yang rusak-rusak semoga Allah menaik. Tapi kita sekarang waktu singkat ini, bagaimana kita menjaga hati kita di saat banjir bandang, di saat banyak problem kita tetap terjaga, itu bagaimana sekarang? Kita harus ilmu kebal saat ini. Sudahlah, apapun yang terjadi kita harus benar dan kita harus baik. Yaitu kita menata hati kita. Yuk kita membersihkan hati kita dalam waktu yang singkat ini. Jangan mau diadu domba, jangan mau kita diceracuni hati kita, ditanamkan di hati kita kebencian. Sekarang ada yang perlu kita tanamkan, bagaimana di antara kita ini bisa tetap saling mencintai. Ini kunci. Kalau orang hidup dengan cinta itu indah, bertemu tuh rindu. Bertemu tuh rindu, tapi begitu sebaliknya kalau orang hidup dengan kebencian dan dengki, lihat. Lihat rumahnya karena kita benci, lihat rumahnya megah, sakit hati kita. Kenapa dia rumahnya? Tidak cukup dia membenci di dalam hati, memfitnah. Sesaat bilang dia korupsi. Kalau dia seorang pejabat, karena dia bukan pejabat, bingung dia mau nuduh apa dengan kepada dia. Akhirnya nuduh, paling dia punya tuyul. Gitu. Ada aja, nyupang segala macam, lorong, apa, lorong kerah putih, apalagi macam-macam. Karena hati busuk lihat, capek lihat. Hati yang kotor lihat. Bahkan bukan orang lain, kadang dengan saudaranya itu bermusuhan, lihat. Terjadi perebutan waris, na'udzubillah. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kadang bukan haknya harus diambil, na'udzubillah. Kerakusan, hati yang rusak. Belum lagi yang lihat semua keberhasilan orang tersebut, kita sakit. Rumahnya bagus, kita sakit. Mobilnya bagus, kita sakit. Apalagi lihat anaknya kecil yang gak punya salah lewat, sudah cemberut, kita senang sama dia. Lihat kucingnya lewat, oh ini kucing dia. Ini dia. Dan begitulah orang yang punya hati busuk itu capek hidupnya. Capek hidupnya. Sebelum masuk neraka sudah diseksa di dunia ini, terseksa. Dan rasa sakit yang paling sakit itu kan di hati ini. Kalau sudah hati sakit, capek. Nah sekarang bagaimana agar kita punya ilmu kebal kita saat ini? Dengan bermacam-macam media informasi yang masuk, yang kita dengar, kita punya ilmu kebal. Kita tetap bertahan, tidak pernah terpengaruh. Belum lagi sebentar lagi ini, oh, kalau sudah pilkada dicaci maki, olah-olahan pukul mana, calon ini, terus berantem. Dan kita harus mengkondisikan bagaimana kita tidak masuk wilayah tersebut. Kita ingin aman-aman saja, dia. Karena apa? Takut urusan rusak hati kita. Enggak usah terbawa kepada hawa nafsu, sok membela kebenaran kadang-kadang. Kadang-kadang bukan membela kebenaran, membela hawa nafsunya sendiri. Bahasanya bahasa dikemas membela kebenaran. Wah ini harus betul-betul jaga namanya hati ini. Tapi kalau sudah kuncinya ada di dalam hati, susah seseorang itu melakukan kejahatan. Baik sekarang bagaimana? Cinta. Nabi sudah menyebutkan bahasanya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu.
Kamu itu tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Yang tidak beriman tidak akan bisa masuk surga. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman secara sesungguhnya, hatta tahabbu, kecuali kalian itu adalah bisa saling mencintai. Kuncinya di sini saling mencintai. Bahkan iman bisa kropos kalau hilang cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau melihat saudaranya sakit, dia ikut merasakan sakit, dia bergembira, ikut bergembira. Maka dari itu kalau Anda masih belum bisa merasa bergembira atas keberhasilan seorang yang beriman, maka katakan hatimu adalah kotor. Ini. Nah sekarang kuncinya di dalam hati ini, singkat saja. Kalau sudah hati ini aman, lihat, Anda menjadi apapun juga aman. Tapi kalau hati ini kotor, yang dimusuhi tidak orang jauh, kadang orang di rumah pun dimusuhi. Ada loh sampai hari ini kakak adik bermusuhan gak selesai-selesai. Rebutan waris. Sampai berjanji dua-duanya pokoknya kita harus bareng-bareng masuk neraka jahanam. Nah, ada. Saudara dengan saudara, paman dengan anak, terus dan seterusnya. Paman dengan keponakan, bahkan bapak dengan anak kadang, naudzubillah, ada. Ibu dengan anak. Karena hilangnya hatinya yang mencintai ini. Lalu singkat saja bagaimana kita menumbuhkan kecintaan sekaligus mangkas senang dan mana yang namanya kebencian. Seperti ini. Sabda kalau kita ditabba'alikum da'ul umami qablakum, awas-awas jangan sampai ya kita kena, akan merayap nanti kepada kalian nih, salah satu beberapa orang dari kalian, beberapa dari kalian, banyak dari kalian nanti akan dirayapi, akan ditempeli, akan diikuti satu penyakit namanya al-baghdha wal hasad. Al-hasad wal baghdha, penyakit dengki dan benci. Wa yal khaliqatu, dan itu adalah pemangkas. Wal aqulu tahliqu syara, aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahliqu din, tapi mangkas agama. Na'udzubillah, kalau sudah orang punya benci dan dengki, enggak pandang. Sampai dikatakan kan Imam Ghazali langsung memangkas. Karena Imam Ghazali seorang alim, beliau adalah alim. Berkata bahwasanya dengki itu berbahaya dimanapun berada. Tapi dengki yang paling dahsyat adalah dengkinya orang yang punya kekuasaan. Termasuk kekuasaan di sini adalah yang punya nama, yang tersohor, yang dikagumi. Maka la hasada ka hasadul ulama. Hasad dengki yang paling berbahaya di kelas ustaz. Kelas ustaz. Kalau ustaz saling mendengki, waduh, hancur umat. Kemudian tingkat keduanya ada kelas pejabat. Pejabat nomor 2 masih. Jadi hati-hati, masih kalah dengan ustaz yang mendengki. Nomor 2 kelas pejabat. Tapi yang jelas kelas pejabat itu, dengkinya pejabat itu di atas dengkinya para saudagar kaya. Saudagar ngedengki, tapi itu besok bisa besanan itu. Aman sudah. Tapi kalau sama ustaz, wah, gak bisa. Na'udzubillah. Sama kalau sudah pejabat, bermasalah. Kalau sudah benci, permusuhan. Baik, sekarang sudahlah terserah. Jadi apapun Anda, kalau Anda punya bekal, Anda jadi ulama, akan menjadi ulama yang benar, akan menjadi seorang pejabat-pejabat yang benar, akan menjadi saudagar-saudagar yang benar. Sekarang kita perlu menata hati kita, singkat saja. Membiasakan kita ini. Dan pastikan kita ini untuk bisa menata hati yang pertama. Ini lakukan 3 hal, agar hati bisa saling mencintai. Memang disebut oleh Nabi afsus salam, sebarkan salam. Tapi katakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kamu tidak ingin aku beritahu jika kamu lakukan kamu akan saling mencintai? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, aku mau. Kata Nabi afsus salam, sebarkan salam. Menyebarkan salam itu menjadikan tumbuhnya cinta. Salam itu secara lisan dan salam secara amal. Secara lisan adalah kita pun jangan lupa untuk biasakan assalamualaikum. Tegur sapa yang baik dengan sahabat, kerabat, saudara. Ucapkan salam saja susahnya setengah mati. Padahal ini pendidikan dalam Islam, kadang orang Islam tidak lembut. Mohon maaf, semoga bisa umroh semuanya. Amin. Kadang kita diuji, di umroh itu, waktu umroh coba Anda. Di hotel sama-sama orang Islam saja, itu kadang salamnya susahnya setengah mati. Sombong semuanya, kayak sudah punya ahli surga semuanya. Sementara ada orang di luar Islam, mereka tidak belajar dari baginda Nabi SAW. Dia sama-sama di hotel masih tegur sapa. Mulai dari permisi, thank you, minta maaf, tak tolong. Kalau dipencetkan, makasih. Mana Islam kita ini, mana? Islam itu indah. Kalau seandainya ada di kiri kanan ini orang yang tidak beragama Islam, biar mendengar Islam yang sesungguhnya itu indah.
Bertetangga, bertetangga dengan orang di luar Islam pun kita harus indah. Kalau tetangga kita sakit pun Anda kunjungi dia, kasih obat kalau dia butuh obat. Kalau dia lapar kasih makan. Itu indahnya Islam. Sampai derajat seperti yang beda agama pun kita harus bisa baik dengan mereka. Apalagi orang yang satu agama, yang satu rumah, satu bapak. Sekarang dipecah-pecah, lihat. Kita setiap tahun kita harus harus menerima ujian, mulai dari pemilihan kelurah ya, di sini kepala desa, kemudian pemilihan camat, enggak usah dipilih ya, bupati, gubernur, presiden. Itu memicu permusuhan. Baik, itu semua harus terjadi, ada kan, ada di negara kita. Sekarang kita jangan ngomong masalah, jangan mikir masalah itu. Anda enggak bisa berbuat apa-apa. Mau merubah aturan ini juga enggak bisa. Akan tapi yang perlu ditata adalah hati kita. Bagaimana hati kita dengan siapapun bisa tetap baik. Kita harus sadar kalau dia adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita mengatakan mereka adalah orang satu bangsa denganku. Ataupun kalau Anda belum, Anda katakan bahwa itu sama-sama manusia sepertiku. Jadi ada ukhuwah insaniyah, kesar manusia semuanya, kita harus bisa menghargai kemanusiaan. Makanya dalam Islam pun kita membunuh orang kafir tanpa alasan yang benar pun dimarahi oleh Islam. Sampai sejauh itu. Tapi itu dasarnya dari hati yang benar tadi. Kalau sudah hati yang benar, menjadi apapun Anda akan baik. Dengan siapapun Anda akan bisa baik. Tapi kalau hatinya enggak benar, baik sesaat dengan si fulan, si A, tidak bisa baik dengan si B. Kenapa? Enggak ada keuntungan bagi saya di saat dengan si B. Atau mungkin si B akan merugikan saya, sehingga menjadilah permusuhan. Baik, singkat. Bagaimana hati kita bisa saling mencintai? Sederhana, yang pertama, dan tolong diamalkan. Dan ini berat. Akan tapi harus kita lakukan. Yang pertama, agar tumbuh cinta ini, biasakan Anda memberikan kebaikan kepada siapapun, khususnya yang melakukan kejahatan kepada Anda. Balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Jika ada orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Nah, kebaikan yang paling mudah bagi kita apa? Kebaikan yang paling mudah bagi kita adalah untuk kita berikan kepada orang lain. Pastikan Anda bisa mendoakan orang lain. Jadi yang pertama, agar terbangun cinta, biasakan Anda mendoakan orang lain. Khususnya itu orang-orang yang bermasalah kepada Anda. Coba, kalau orang berbuat baik sama kita mah enteng. Habis ngasih duit, ngasih sarung, ngasih baju koko, ngasih bingkisan, transfer uang, itu enak kita baikkan sama dia. Tapi ingat, kan kita tadi mau membersihkan hati. Jadi yang harus kita baiki adalah yang menjadikan, yang mungkin bisa menjadikan kita benci dengan dia. Siapakah dia itu? Orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita sudah bisa baik dengan orang yang jahat sama kita, maka berbuat baik dengan orang yang baik sama kita sangat enteng, ringan. Tapi orang bisa orang yang sudah bisa berbuat baik dengan orang yang baik kepadanya, belum tentu bisa berbuat baik dengan orang yang jahat kepadanya. Nah, kebaikannya mudah ya, mendoakan saja. Mendoakan ringan loh, mendoakan tuh. Tapi ringan di mulut loh ya. Ringan di mulut, tapi ini kunci. Paling mudah, pokoknya kalau Anda lagi pegel sama seorang, kesel sama seorang, marah sama seorang, dia kurang ajar, menfitnah, menggunjing, nanti malam awas ya, didoain saja, ya Allah semoga rezekinya tambah banyak, istrinya tambah soleha. Bisa atau tidak? Ini berat memang, dan ini pekerjaan berat, maka tidak hanya sekedar sampai di sini, masih ada lanjutannya. Ini pekerjaan berat, bagaimana enggak berat, contoh aja begini, kita punya, ada orang, apa ya misalnya, yang berbuat jahat sama kita. Orang pinjam duit dah sama kita, pinjam duit, gak balik-balik. Pinjam duit misalnya tanggal hari tak kemarin sudah mestinya datang, mau bayar pinjamnya 5 juta. Wah, waktu pinjamnya nyun sewunya 16 kali. Nyun sewu, nyun pangapunten, nyun sewu, pangapunten. Sopannya luar biasa waktu pinjam. Dan kita tahu dia memang orang baik. Kita kasih duit, setelah kasih pinjaman janjinya bayar kemarin. Pagi dicari gak ada. Pagi tidak telepon, di telepon gak bisa, gak datang juga. Kemudian didatangi di rumahnya, kelihatan kepalanya. Cuman kata anaknya pergi, nih kurang ajar, nah, ayo marah gak kita? Kelihatan orangnya katanya pergi. Motornya juga ada, mobilnya ada, sandalnya ada, lengkap. Penasaran dia. Bapak atau ibu-ibu langsung ke belakang, iseng aja ke belakang. Katanya dilihat di belakang dia, rumahnya lari ke belakang, ketahuan di belakang. Melengos lagi, gak mau senyum lagi. Lekas begini kelihatan kalungnya gede-gede lagi.
Ya gimana kira-kira? Masuk-masuk ke dalam rumah lagi. Enggak mempersilahkan masuk, malah masuk ke dalam. Mulai marahan, setan marah itu kurang ajar tuh orang sama kamu. Sudah pinjam duit enggak balik-balik. Setan yang bisik, akhirnya betul Anda marah. Setelah Anda marah, wah Anda kutuk kurang ajar nih. Celaka, durhaka, ada tempiri, wah dicaci maki. Marah dalam hatinya. Pertama yang rugi apa Anda? Pahalanya enggak dapat, duit juga enggak balik. Dan mungkin doa Anda tadi dikabul, jadi lebih jahat lagi dia. Akhirnya bisa nyuri duit Anda. Tapi bisakah Anda tiba-tiba di saat seperti itu langsung pulang ke rumah ambil air untuk sholat dua rakaat ya Allah. Nah ini coba. Sholat dua rakaat ya Allah. Orang itu kurang ajar, pinjam duit kepada aku enggak balik-balik. Saya cari malah sembunyi, tak tahu ketahuan malah lari. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Akal rezekinya banyak. Dan jadikan dia orang yang sadar dan baik. Enak kan doa gitu? Duitnya banyak, terus sadar kira-kira apa hasilnya? Uang dikembali? Balikan. Cuman kita sering dikuasai oleh setan. Setan ingin mengajak kita bermusuhan. Marah duluan, kurang ajar, enggak tahu diri. Habislah. Nah, itu sebab benci yang tidak buat oleh setan. Setan tuh jadi gini loh, setan tuh kadang-kadang ngerusak satu orang begini tujuannya orang banyak. Yang dirusak tetangga yang pinjam duit tadi. Oh, dia enggak bayar utang pun padahal dia punya juga kurang ajar, dia dosa. Enggak sopan santun pun dia sudah salah, sudah pinjam duit enggak sopan santun. Itu setan ngerusak dia. Tapi setelah dia rusak enggak cukup kata setan, orang lain harus rusak. Jadi berantai ini rusak, 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 rusak ke mana-mana. Jadi adalah dosa berantai. Dosa berantai. Nah, ini akhirnya Anda rusak, kita yang dijahatin sama tetangga jadi rusak, hati kita rusak. Akhirnya apa? Yang kemarin kita sabar menjadi kurang sabar, mudah emosi dan seterusnya. Akhirnya menjadi setan juga kita. Nah, ini yang harus kita tahu bahwasanya setan itu kalau merusak seperti itu. Ada lagi contoh. Ya kadang-kadang kita ini enggak senang kalau tetangga itu senang. Coba aja, kita punya toko kecil. Tokonya kecil. Paling setiap hari penghasilannya paling ya 100 ribu, 70 ribu, 30 ribu lah paling banyak, 100 lah. Paling banyak 100 itu pun dahap. Tetangganya itu penghasilannya itu punya toko juga. Penghasilannya puluhan bahkan ratusan juta sehari. Kira-kira kita bisa enggak doain begini, ya Allah semoga tetanggaku ini semakin kaya, rezekinya semakin banyak, kaya jadi ahli surga. Kita mudah enggak doain begitu? Berat. Kenapa? Memang kita belum bersih hati. Coba kalau kita renungi, dia umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Mestinya kita juga bisa senang. Tapi karena hati kotor, dia kan umat Nabi Muhammad. Asalkan orang itu adalah orang baik, lihat, dia akan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dia akan berderma, sedekah, dan seterusnya. Cuman kita sudah dikuasai oleh kebencian. Belum lagi nanti, saya buat contoh aja supaya tahu bahwa saya perlu kita menata hati. Kakak beradik bermusuhan rebutan waris. Rebutan waris. Sang kakaknya jahat banget, rebut waris adiknya. Adiknya itu sebenarnya dia pengen belajar sabar selama ini. Sudah ngerti sabar, gak apa-apa. Dan juga sudah Allah cukupi. Allah sudah cukupi, alhamdulillah. Diambil oleh abangnya, dia sabar. Dinasihati sama ustadznya, sabar, sabar. Kakaknya itu jahat, gak pernah peduli ngambil harta waris adiknya. Cuman setan kan, setan gak mau ada orang masuk surga. Yang berbuat jahat jadi kawannya setan sudah. Merebut waris, ahli neraka berjalan di atas bumi. Kakaknya masuk neraka sudah. Jelas temannya setan. Kenapa dia mengambil hak saudaranya itu? Kalau orang merebut waris itu melakukan tiga dosa sekaligus. Yang pertama dosa mengambil hak saudaranya. Yang kedua adalah dosa memutus tali persaudaraan. Yang ketiga menyakiti orang tuanya. Tiga dosa dilakukan merebut waris. Setan sudah senang punya kawan. Kau di neraka bersamaku. Tapi adiknya yang baik itu kan masuk surga. Setan paling gemes, paling gak suka kalau ada orang masuk surga. Enak aja kamu masuk surga. Kamu harus masuk neraka dengan saya. Lewat mana setan? Dibuat saja ada keinginan-keinginan yang lain. Tiba-tiba suatu hari setahun, dua tahun bisa sabar. Tahun keempat, ketiga, keempat, tiba-tiba anaknya telepon dari mana, dari kota mana. Waalaikum, Mbak. Apa nak, sayang? Abah, ini harus ada uang kuliah, Mbak, sebentar lagi. Kemudian ada uang praktek, gini-gini, macam-macam. Lagi gak ada duit lagi dia. Pas bersamaan seperti itu, istrinya datang, Mbak. Ini kita harus bayar segala macam, ini pitahian, ini. Sumpah dia. Tak taunya lagi begitu kelihatan kakaknya pakai mobil baru. Datang ke sini ngasih kabar, Dek, insyaallah doain saya besok mau umroh ya. Pakai mobil,
bagus ngasih tahu mau sekeluarga. Keluarga lagi. Umur apaan mulai aja. Duit saya aja kau rambat, kamu rampas. Warisku kau ambil, mulai marah dia. Tidak lama kemudian, iya kak, iya iya, masih ijazah masih agak lembut. Tatonya agak istrinya tuh ngasih catatan. Tagihan di sini begini begini begini. Mulai marah. Anaknya abah pokoknya katanya kuliah gak boleh terlambat. Mungkin hari Senin harus sudah dibayar. Kalau belum mungkin kita harus terlambat lulusan saya. Akhirnya ngomong sama istrinya, tahu gak kamu itu kenapa kita sengsara begini? Kenapa sih bang? Kamu tahu gak abangku itu kaya raya kan? Iya. Itu sebetulnya separuh dari harta milikku. Nah, mulai ini waris. Mulai marah dia, mulai dendam. Sak istrinya pun dikasih tahu. Istrinya, oh jadi ketipuan kok abang gak ngomong-ngomong. Ya maksud ngapain ngomong-ngomong juga. Tapi kalau saya begini terus dia gak kuat dia tuh. Umrah sekeluarga, mobilnya bagus, rumahnya akhirnya malah, oh gitu bang. Ayolah. Mulai ngomongin sama istrinya. Anaknya telepon dikasih tahu juga. Akhirnya setan seneng. Kamu sekeluarga juga masuk neraka dengan kebencian. Ayo, setan kalau menjerumuskan gak begitu. Baik, sekarang rumusnya sederhana. Yuk kita tata hati. Anda harus bisa kalau Anda ingin selamat. Karena yang namanya ujian macam-macam itu hanya contoh saja. Contoh toko tetangga gede itu contoh. Contoh pinjam duit gak balik-balik itu contoh. Ya, ada banyak yang lain. Agar tadi kalau sudah hati kita tata aman. Bagi berjanjilah Anda. Kalau ada orang melakukan kejahatan kepada Anda, menyakiti Anda, dolim, aniaya, menggunjing, menfitnah, lapanglah hati, doakan dia. Sudahlah. Doakan dia, ya Allah, berikan kepadanya dengan segala kebaikan. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah, lupakanlah aku jika ada orang berbuat salah kepadaku. Lupakanlah saya, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada saya. Ini perlu berdoa, menata hati. Nah, rupanya doa saja susah ya. Berat banget, orang kurang ajar sama saya. Bagaimana harus saya doakan? Baik, karena itu operasi berat, sakit hati itu. Penyakit hati, penyakit jantung saja kalau operasi harus pakai bius kok. Maka sekarang untuk bersihkan hati, saya kasih obat bius satu saja. Bagaimana agar kita mudah mendoakan? Dan setelah ini Anda akan mudah mendoakan. Dan jangan tinggalkan mendoakan orang lain. Ada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yatuli akhil muslimi an dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak ada di hadapannya, atau orang itu lagi bermasalah dengan kita. Kalau kita mendoakan dia yang bermasalah dengan kita, malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Ini menurut guru-guru yang memberikan ilmu ini kepada kami juga mengatakan, ini mujarrab waladi, ya waladi, wahai anakku, ini mujarrab. Kalau ada orang berbuat salah kepadamu, nyakiti kamu, dolim, ania kepada kamu, jadikan itu senjata untuk menghadap kepada Allah. Ya Allah, ada orang berbuat dolim kepadaku, ampuni dia, ya Allah. Berikan dia rizki yang cukup, ya Allah. Maka yang diberi duluan adalah kamu. Dan ini dikatakan doa ini mujarab. Doa dikatakan para ulama, doa yang sangat mudah dikabul, tapi sangat mudah dilupakan. Yaitu doa macam ini. Kadang ada orang kalau pengen doa saja, nunggu mau umroh, ya enggak? Saya mau umroh, mau doa di sana. Kelamaan, ya kalau bisa umroh. Doa yang paling cepat adalah itu. Orang yang kurang ajar sama kita, menyakiti kita, langsung saja. Oh, the point. Kurang ajar bener tuh orang tuh, awas nanti malam ya. Tak habisin nanti malam. Salat malam 2 rakaat tahajud, angkat tangan, ya Allah, tetanggaku itu, ya Allah. Ya Allah, tetanggaku berat dengan gigi yang doain aja berat. Ya Allah, berikan rezeki yang cukup. Anaknya soleh-solehah, istrinya solehah, keluarganya baik-baik, ya Allah. Jaga kesehatan, panjang umur, ya Allah. Ahli surga, ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Percaya dengan Nabi atau tidak? Percaya atau tidak dengan Rasulullah? Jadi mujarab. Kadang-kadang kita ini kalau doa mengandalkan doa yang panjang, susah dikabul. Tapi kalau ada yang ganggu sama kita, mudah dikabul jadinya. Kalau ada orang ganggu, jangan dianggap, wah ini bukan bencana. Ada yang ganggu Anda, mengambil duit Anda, mengambil rezeki Anda. Langsung panjatkan doa, ya Allah, ampuni dia. Berikan kesadaran. Nah, kalau sudah begitu aman, hati itu akan aman. Kemudian selanjutnya, apa? Ini kadang ada orang pendendamnya luar biasa. Kalau Anda punya sifat itu, sudahlah. Nasib buruk, Anda bersama syaitan. Ada orang, kalau sudah ada orang berbuat salah kepadanya, itu dicatat di agendanya. Coba saja kalau Anda ingin tahu orang dendam itu jelek, ini saja. Ada seorang anak gadis cantik jelita, mau jadi menantu Anda. Tatonya Anda punya tahu, Anda tahu sifatnya jelek. Dia itu pendendam. Kalau sudah marah sama orang, demi Allah, aku tidak rela. Aku tuntut nanti di akhirat.
Batal jadi menantu. Serem banget tuh orang. Orang kok model kayak begitu, takut saya. Biarpun katanya cantik, kaya raya, tapi mendendam. Mungkin mertuanya bisa didendami Nabi. Ya negara salah sedikit saja, demi Allah, aku tidak rela nanti, saya tuntut nanti di akhirat. Ada apa dengan itu semuanya? Itu karena hati busuk. Tapi kalau orang, Anda melihat seorang anak gadis dicaci dan diolok, dia lembut, makasih, memang saya jelek, doain saya biar diampuni oleh Allah. Ah, ini anak ini cantik benar nih, biar jadi menantu saya nih. Sabar, oh, cocok sama anak saya. Ini oh, enak, mendendam itu apa? Dia akan merusak. Pun dendam itu merusak. Dan dia sendiri rusak. Akan menjadikan orang lain rusak. Ngajari dendam. Mama, kamu tahu gak itu? Kenapa? Itu kurang aja. Dengar. Saya dengar ramai juga terus berantai. Kunci ini kalau sudah hilang di rumah kita, rumah menjadi tidak indah. Di kampung tidak indah. Di negeri tidak indah. Bermusuhan setiap saat. Lihat caci maki olok-olokan. Sekarang orang berani mengolok dan mencaci ya. Kami punya banyak media-media sosial, kami jarang melihat komentar. Saya pusing lihat komentar. Biarpun sesaat menyanjung saya, tapi kadang-kadang menyanjung mencaci ulama lain. Saya sedih begitu. Saya tidak bangga kalau disanjung. Disanjung, tatanya mencaci ulama lain. Ini na'udzubillah. Umat sudah biasa dengan caci maki dan olok-olokan. Belum lagi masalah partai, masalah apa, masalah pemilihan ini. Sudah menjelekkan si A, menjelekkan si B. Aduh, saya aja yang jelek deh, saya bukan bedah diri. Daripada menjelekin orang. Makanya kalau sudah kunci kita pegang hati bersih, hati benar, maka Anda akan aman. Selesai ya, jangan Anda punya dendam. Anda jangan punya dendam. Kalau punya dendam langsung dibangkas. Makanya kalau ada orang bersalah pada anaknya, kita pada kurang ajar nih ibu ini ngomongnya lagi. Ibunya ibu-ibu lagi di arisan, katanya ada yang ngomong jelekit. Bu, jangan dibiarkan. Ngomong jelekit ini kalau Anda biarkan sampai di rumah sakit hati. Langsung aja. Ya Allah, semoga ibu yang jelekit ini kau beri rezeki yang banyak. Langsung kalau perlu tambah keluarin duit, kasih hadiah. Gitu. Ya Allah. Ini yang dilakukan para ulama. Dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afida 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ahli surga itulah yang bisa kadhiminal ghaidha, menahan amarah, tapi amarah dengan urusan dirinya sendiri, bukan urusan Nabi Muhammad dicaci, Al-Quran dicaci, bukan, dengan urusan sendiri. Kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah tidak cukup, orang menahan amarah bisa meledak esok hari, tapi menahan amarah adikku, saudaraku, tetanggaku kurang ajar. Wal afina 'anil nasi, aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Setelah memaafkan belum cukup, kadang masih ada sisa-sisa yang tidak akan berkembang lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin, bersihkan, tangkas habis, berbuat baik. Sudah kita dijahatin, kita menahan amarah, kita memaafkan, kita berbuat baik. Di antara mendoakan tadi atau memberikan hadiah. Sudahlah, jadikan rumah kita seperti itu. Kalau Anda hidup begini indah. Kita pun yang kita selalu berusaha untuk kita yang sudah berusaha untuk membersihkan hati yang pun kadang juga masih hilangkan. Apalagi yang tidak berusaha untuk membersihkannya. Kalau ada orang berbuat salah kepada saya maafkan semua. Saya tidak menuntut di akhirat. Di akhirat itu capek. Di akhirat itu capek kalau tuntut menuntut ketinggalan. Kalau tahu kita bagaimana keadaan di padang mahsyar mengerikan. Padang mahsyar matahari hanya secendal di atas kepala. Panas ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Tapi di situ ada sekelompok orang yang diseru oleh Allah, innal mutahabbuna fi jalali, mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku, mana? Setelah itu orang-orang yang hidupnya di dunia enggak ada dendam, enggak ada benci, berkumpul. Setelah berkumpul ada payung Allah. Enggak panas lagi setelah itu. Digiring ke telaganya baginda Nabi, minum telaga Nabi, lalu disuruh meluncurlah kau ke surga. Lalu rombongan itu menuju ke surga seperti kilat. Mabainan dukhri bal asri, padang mahsyar yang bagi orang lain puluhan ribu tahun, tapi bagi orang yang hidupnya tanpa benci, tanpa dengki, tanpa dendam, itu seperti kilat. Lah kok saya tiba-tiba, saya mau menuntut siapa yang kurang ajar sama saya, siapa yang mencaci saya, siapa yang gocek saya. Saya nyari orang yang ketinggalan dong rombongan surga. Gak mau deh, saya maafin mulai hari ini deh. Yang jahat sama saya maafin, nyaci saya maafin, gunjing saya maafin deh. Daripada saya menuntut di akhirat ketinggalan saya dan rombongan kemuliaan. Dan saya maafkan betul. Harus gitu. Inilah majelis kita pagi ini. Ayo lapang hati. Jadi insya Allah ada PR bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah. Nanti tolong beri notes yang bagus, notes yang paling mahal. Sampai di rumah tolong dicatat orang-orang soleh yang saya doain. Tulis orang kurang ajar. Orang-orang kurang ajar menjemput nabali-nabali, ngomong jelekit, lawan-lawan politik kalau Anda seorang pejabat. Doain semua ya Allah. Semoga ampuni dia ya Allah, rezekinya banyak ya Allah, anaknya soleh. Anda harus bisa
Kalau anda belum bisa, anda langsung ke cermin aja langsung. Cermin lihat langsung tunjuk dulu, hei kau ahli neraka dan kau adalah Abu Jahal, itu saja sudah. Lihat ke cermin, wajah anda yang katanya cantik bilang, kau adalah Abu Jahal, anaknya Abu apa? Kamu ada andek-andeknya Abu Jahal. Abu Jahal itu pendengki dan pendendam, makanya biarpun duduk dengan Nabi gak bisa benar. Seberkunci Abu Jahal itu, Abu Jahal cerdas, pinter, belajar dengan Rasulullah, tapi hatinya yang gak ketemu, hatinya pendengki dan pembenci, bencinya dengan Nabi gak kurang, dengkinya dengan Nabi gak kurang, maka biarpun duduk dengan Nabi Muhammad tidak bisa baik. Maka kalau hati anda masih ada benci, tidak ada, tidak anda bersihkan. Kalau hati pendengki, duduk dengan ulama seperti apapun anda tidak akan bisa baik. Ini yang bisa kami hadirkan, masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, seperti itu ya, untuk menata hati. Selesai ya? Insyaallah bisa Pak ya. Jangan dibikin hati hidup itu susah. Kita ketemu siapa-siapa jadi enak, ketemu ini kangen. Ah, coba kalau orang hati kan, dia lagi datang ngapain ke sini? Saking jeleknya hatinya orang itu, dikirimi buah, dikirimi hadiah, aku masih mikir, jangan-jangan ada apa-apanya nih, dicumi apelnya. Ajib, ini orang sakit, tinggal makan apel, enak, selesai. Orang kok repot. Ya ini orang hati busuk, capek. Itu jadi apapun capek. Jadi orang fakir, capek, nyurian. Jadi orang kaya, bisnisnya ngawuran, ngabur. Jadi apa saja. Kuncinya di hati, insyaallah ya. Pertama mudah sederhana tadi, kalau kita ada orang berbuat salah kepada kita, bergegaslah untuk ditutup. Jangan sampai apa kita kebawa kepada kebencian kita doakan. Tapi ada saya lanjutannya. Sedikit saya tambahkan. Jangan, yang kedua, untuk bangun cinta pertama doa. Yang kedua, jangan sekali-kali anda membicarakan kejelekan seseorang. Selesai. Saya paling tidak senang kalau ada orang bertanya ini, dan saya marah dengan Buya, gimana pendapat Buya tentang ustaz ini? Wah, kamu kurang ajar. Ngadu dong mbak antara saya dengan ustaz itu. Hah? Kamu apa? Keluar dari majelis sana. Anda jelekin ustaz di majelis saya. Jangan bertanya, ya kami bersih. Tidak. Kalau sudah mencaci mengolok itu repot. Membicarakan kejelekan orang. Jangan sekali-kali. Cuman kadang majelis menjelekkan orang ini sudah biasa. Bahasanya, gayanya dakwah. Kamu tahu enggak itu? Di WA, nge-share berita kejelekan orang lain. Wah, itu menanam kebencian. Maka dari itu, tolonglah. Jangan sekali-kali mencatat kejelekan orang. Hapus saja. Kadang-kadang, kalau ada orang berbuat salah, ngomong jelek lewat WA, malah dikasih bintang. Biar awet buat bukti untuk saya masuk neraka nanti. Buat bukti, ada orang nulis jelek, kurang ajar, itu dikasih bintang. Biar awet. Ini orang sakit juga ini. Ayo gue, yang masih nyimpan bintang-bintang itu dihapus. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Mari yang mau ditanyakan, karena waktu 5:30. Pesawat jam berapa, Bapak? 6:05. Perjalanan berapa dari sini sana? 15 menit. 15 menit, 10 menit. Baik, 20 menit lah kesempatan. Silakan yang mau ditanyakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihancurkan. Istri-istri anda. Istri tetangga sakit. Yang masuk ke masa besar. Nah, dengan terus sampai masa ini, tapi
alasannya marah karena Anda mendoakan dia? Nganiaya? Tidak, saya sama sekali. Tidak, alasan dia, Anda nganiaya dia? Nganiaya pakai apa katanya? Ya, tanda tangan ini tidak bisa pakai tanda tangan. Tangannya tidak bisa pakai, tidak bisa. Hari itu masuk di dalam tanda-tanda. Kemana? Tangannya dia itu tangan-tangan masalah. Kenapa pegang di bawah kemana itu? Permasalahan apa? Dijauhkan dari apa? Dari kapan? Eh? Bisa, Anda bisa? Iya, dia berantem atau bagaimana? Kenapa Anda harus pegang tangannya dia? Karena dia menyerang saya. Menyerang. Baik. Nah, kemudian ada lagi, kenapa kok dia harus menyerang istri Anda? Beli sate. Istri Anda beli sate? Kemana belinya? Nah, terus? Yang jualan siapa Anda? Bukan Ali. Terus? Nah, di situ sudah asal itu kan berencana dia sudah terima. Nah, asalnya masuk. Terus? Akhirnya tidak berencana saya kemana-mana. Baik. Jadi, saya paham. Yang ini kan ini. Saya. Selama ini kan yang 10 tahun saya bisa selesai. Baik. Waktunya kita pengen yang singkat. Kalau masalah, masya Allah. Jadi kalau sebetulnya permasalahan, jadi dari awal seharusnya kita memang harus memulai kesalahan itu jangan serta-merta dinisbatkan kepada orang lain. Kita harus koreksi ke dalam diri kita sendiri. Mungkin dari awal, mungkin waktu kita harus koreksi. Kalau memang ternyata orang itu betul-betul jahat dan sebagainya, nanti yang salah kita memilih tetangga seperti itu. Kalau sudah ada tetangga yang tidak bisa baik dengan kita, maka hendaknya kita harus tata hati, lebih baik saya menjauh. Tapi dari awal ini dulu, karetek. Mungkin dari misalnya Anda beli sate, asapnya ke tetangga, dia marah-marah. Kalau marah-marah cukup Anda minta maaf selesai. Minta maaf bukan salah-salah. Mungkin kita bantah, mungkin ada kalimat yang tidak nyaman di telinga dia. Kalau misalnya sekeras-keras hatinya orang, dan juga bukan Anda yang menjual sate, orang lewat Anda beli sate, asapnya ke tetangga, lalu tetangga marah. Aduh mohon maaf saya, amat selesai. Cuma kadang-kadang kita dimarahin juga marah juga, akhirnya tertantang dialah. Jadi kaidahnya tetap sama. Kalau dari awal kita sudah biasa menata dengan kesabaran, problem akan kecil. Susah untuk hadir problem. Karena kita dia marah, kita juga marah. Kenapa saya beri sate kok? Marah-marah. Wah, boleh memicu permasalahan. Mungkin dari kita yang salah. Baik, anggap saja istri Anda solehah dan tidak punya kesalahan. Kalau sudah tahu ada tanda-tanda tetangga seperti itu, maka Anda yang tata hati. Kalau sudah rumah dihancurkan, Anda pindah. Bumi Allah luas. Bumi Allah luas. Karena dia melihat Anda tidak senang. Anda pun harus menata hati. Anda harus membuat baik doain dia. Tidak cukup. Tapi Anda menghindar. Bumi Allah luas. Allah Maha Kaya. Daripada nanti anak Anda menjadi benci dengan dia. Keluarga Anda benci dengan dia. Istri Anda benci dengan dia. Dan yang salah pun Anda belum tentu. Mungkin dari kita yang memulai kan. Apalagi anggap saja kita tidak mulai. Salah dari dia. Tetap bagaimana kita aman. Bumi Allah luas. Anda bisa jual tempat tersebut. Kan keindahan keluarga penting. Apa enaknya? Setiap hari kita bermusuhan, Anda mencoba bangun rumah dihancurin lagi. Bangun rumah dihancurin, Anda perlu tata hati di sini. Maafkan dia dan selesai. Kalau Anda bisa memaafkan mudah. Tapi ingat, apapun bentuknya sejahat apapun dia, Anda pun tidak perlu sampai menjadi pendendam.
rumah dihancurin, minta ke dia juga dapat, minta ganti juga gak bisa, ya kan? Bahkan mungkin malah dihancurin lagi, tata hati Anda keluar, selesai, dijual saja tanah itu, kalau itu rumah Anda kan, tanah Anda kan, sudah selesai, jadi Anda aman. Menata itu penting, sebab itu nanti yang akan bermusuhan dengan dia, gak cukup Anda, anak Anda dengar cerita ini, cucu Anda dengar cerita ini, terus berantai, setan tepuk tangan, terus bermusuhan menjadi ahli neraka. Baik, insya Allah ditata hati, beres semuanya. Satu lagi? Cukup, nah makanya insya Allah, cukup, insya Allah ya. Insya Allah, semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Pertemuan kita akan bertemu, Allah pertemukan lagi nanti insya Allah dalam keadaan yang lebih baik insya Allah. Kalau memang nanti ada solusi khusus, ngadep khusus, kita akan beri jalan. Bukan di majlis umum nanti, sederhana. Akan dilacak yang salah itu di mana. Kadang yang jadi masalah adalah kita membuat kesalahan tapi tidak sadar. Tetangga marah, bukan berarti tetangga jelek. Kadang-kadang apa? Kita sering parkir mobil, gak tahu diri mungkin, ya kan? Tetangga marah, kenapa? Motor kita jam 4 sudah mau kerja, anaknya kaget, tetangga. Kita sering buat kesalahan, gak sadar. Kadang-kadang apa? Daun mangga kita jatuh tangga, kita cuek, bisa bikin marah. Maka paling enak kalau kita bermasalah dengan orang lain adalah koreksi diri kita sendiri. Kalau benar dia yang salah, itulah waktunya kita maafkan. Kalau kita yang salah, apa artinya? Kita membela diri orang kita salah. Semoga Allah mengampuni kita, mengangkat derajat kita, menjadikan kita hamba yang saling mencintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jaga hati kami semua ya Allah. Jaga hati keluarga kami ya Allah. Jaga tetangga-tetangga kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, para tetangga kami yang ada kiri kanan ini, jika mereka adalah ahli la ilaha illallah, maka kami kuatkan iman mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jika mereka bukan ahli la ilaha illallah, berikan kepada mereka hidayah dan petunjuk-Mu agar kenal la ilaha illallah, kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami yang hadir di sini, Allah, jaga hati kami, jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah segala kebaikan ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Sungguh kami rela ya Allah, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka kau hukum, kau siksa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari berbuat zalim kepada siapapun. Kami sering salah, kami sering khilaf. Maka kami mohon siapapun yang pernah kami sakiti, kami zalimi, ganti dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Lapangkan hati kami dan hati mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, jadi putus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Kami ingin hidup kami indah ya Allah. Berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami tidak ingin berebut waris ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari menyakiti tetangga. Jauhkan kami dari zalim kepada pembantu di rumah kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di masjid ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang berjuang dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya untuk membangun masjid ini ya Allah, jadikan ini adalah amal yang bakal bisa mereka bawa menghadap kepada-Mu ya Allah. Amal yang ikhlas karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan masjid ini adalah tempat bertemunya hati kami dan jasad kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan ini adalah pertemuan yang koridai-Mu, khatimah pertemuan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kirimkan ke masjid ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang dengan hartanya, yang bisa meneruskan ini semua, yang berjuang dengan ilmunya, yang berjuang dengan tenaganya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka, dan yang telah mendahului kami, ampuni mereka ya Allah. Berkhusus, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami memberikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.